Hari ini saya ditemani sama Pak Denny, utusan Pak Juru PT KAI, dan juga Pak Denny satu lagi sama Pak AS, Pak Eko, Pak Dinas Peritim, melihat langsung lokomotif yang kemarin diberikan oleh PT KAI, Pak Juru, kepada pemerintah kota untuk ditempatkan di Taman Pancasila. Alhamdulillah tadi dari Pak Denny dan teman-teman di PT KAI, ini lokonya akan direstorasi terlebih dahulu, dikembalikan seperti semula. Setelah itu baru nanti kita angkut, kita pindahkan ke Taman Pancasila. Terima kasih kepada PT KAI yang selama ini telah berkolaborasi bersama untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Kota Tegal. Agar apa? Agar taman yang di depan stasiun yang sudah kita bangun itu menjadi lebih ada value-nya, ada heritage-nya. Di depan ada taman, ada Tugu Garudanya, kemudian ada tugunya Pak Soekarno, di belakangnya ada lokomotif sebagai lambang bahwa inilah kawasan stasiun Kota Tegal yang kita cintai, menjadi lebih bagus, lebih heritage. Di samping ada gedung 1001 Lawang di Kota Tegal. Kira-kira kapan Pak penempatannya? Tadi saya sudah bicara juga, ini mungkin perlu waktu sekitar 1 minggu sampai dengan awal tahun untuk restorasinya. Setelah itu baru kita pindahkan ke Taman Pancasila. Jadi insya Allah Januari, paling telat akhir Januari, mudah-mudahan sudah bisa ditempatkan di Taman Pancasila. Logo ini produk mana, tahun berapa ini? Ini emang buatan Jerman, jadi Mercedes-Benz, ya, tahun 1962. Saya kira sudah cukup value-nya, nilainya artinya ada heritage-nya di sana, gitu kan. Mudah-mudahan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Tegal, maupun sekitar, maupun dari mana aja yang melihat Kota Tegal, sekarang menjadi bagus. Memang PT KAI lagi mencoba mengekspor.